Oke, kali ini saya akan mereview plasma cutting cut 65 GSB dari Multipro. Mesin plasma cutting ini hanya bisa digunakan untuk cutting aja, jadi tidak bisa multifungsi. Untuk aksesorisnya sangat komplit sekali. Nanti kita lihat bagaimana aksesoris dari plasma cutting ini. Ini dengan teknologi IGBT inverter ya. Teknologi IGBT inverter dan mendapat best quality welding product ya. Saya akan buka untuk aksesorisnya. Untuk aksesorisnya sangat komplit sekali di sini. Ya, terdapat air clamp, ya. Ini ada air clamp. Terus ada filter udara, ya. Ini untuk filter angin dari kompresor. Buku manual, ya. Tos, ya. Ini ada tosnya. Terus ada selang angin. Ini selang angin kompresor ya. Dengan panjang kurang lebih sekitar 10 meter ya. Dan unitnya ada di dalam box ini ya. Kita buka. Oke, ini sangat komplit sekali. Jadi dilengkapi dengan elektrod ya. Elektroda untuk potong ini. Dan pengait atau kunci untuk membuka elektrodanya ini. Dengan fitur yang sangat simple ini. Dengan daya listrik 3 pas atau 380. Panjang dari plasma tosnya ini kurang lebih sekitar 5 meter panjangnya. Ini fungsinya untuk mengetahui tekanan angin yang dari kompresor. Kalau ini untuk ampernya ya, maksimal sampai 65 ampere. Ini untuk air clamp. Ini untuk pilot up ya, atau api plasma cutting. Ini switchnya, ini untuk tosnya ya. Ini filter untuk angin kompresor ya, supaya tidak mengandung air ya. Biasanya kalau angin kompresor itu ada air yang bisa masuk ke dalam mesin ya, nanti sangat berbahaya ya. Jadi aksesorisnya sangat komplit dan lengkap sekali ya. Nanti kita tes untuk mesinnya. Oke, kali ini saya akan mereview plasma cutting cut 65 GSB dari Multipro. Mesin plasma cutting ini hanya bisa digunakan untuk cutting aja, jadi tidak bisa multifungsi. Untuk aksesorisnya sangat komplit sekali. Nanti kita lihat bagaimana aksesoris dari plasma cutting ini.
Ini dengan teknologi IGBT inverter ya. Teknologi IGBT inverter dan mendapat best quality welding product ya. Saya akan buka untuk aksesorisnya. Untuk aksesorisnya sangat komplit sekali di sini. Ya, terdapat air clamp, ya. Ini ada air clamp. Terus ada filter udara, ya. Ini untuk filter angin dari kompresor. Buku manual, ya. Tos, ya. Ini ada tosnya. Terus ada selang angin. Ini selang angin kompresor ya. Dengan panjang kurang lebih sekitar 10 meter ya. Dan unitnya ada di dalam box ini ya. Kita buka. Oke, ini sangat komplit sekali. Jadi dilengkapi dengan elektrod ya. Elektroda untuk potong ini. Dan pengait atau kunci untuk membuka elektrodanya ini. Dengan fitur yang sangat simple ini. Dengan daya listrik 3 pas atau 380. Panjang dari plasma tosnya ini kurang lebih sekitar 5 meter panjangnya. Ini fungsinya untuk mengetahui tekanan angin yang dari kompresor. Kalau ini untuk ampernya ya, maksimal sampai 65 ampere. Ini untuk air clamp. Ini untuk pilot up ya, atau api plasma cutting. Ini switchnya, ini untuk tosnya ya. Ini filter untuk